Rarity pick belum karena mungkin banyak counternya. Entah ya, Landshaker ini bakal jadi penentu juga karena sekarang kan untuk reward manipulation udah bisa di ini loh, udah bisa di cancel. Yes. Stun impact itu akan sangat amat berpengaruh dan tidak hanya memberhentikan dari segi tetesan damage-nya saja, tapi menghentikan keseluruhannya. Dan ini bakal bisa jadi pick yang menarik dikarenakan kalau misalkan dia build ke arah tank yang benar-benar nahan badan banget, nggak ke arah damage, nggak cukup egois tentunya, ini Potato nggak bakal bisa solo kill ke arah lapu-lapu harusnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke arah lane of dawn untuk pembuktian akankah BTK berhasil mengamankan slot di upper bracket final atau bahkan dari tim EVOS SG memaksa ke game ke yang kelima langsung ke lane of dawn oleh bapak-bapak PKK Panjul Cornet KB. Wow, okay. Di sini kita lihat juga dari Fried Chicken dengan Adamir lagi-lagi dia akan ketemu dan bahkan di bottom lane Victor harusnya memiliki keunggulan sih kalau menurut gue pribadi di sini Bu Cornet. Alright, dan kita juga melihat ini adalah draft yang cukup menarik dari kedua tim dan bahkan gue akan melihat apakah Victor akan berikan kejutan. Tapi kita lihat di sana, berani Sheila masih menahan flicker ya tapi Bung KB. Ini entah kenapa ya, kalau misalkan melihat kayak early stage yang harusnya EVOS SG ini benar-benar bermain dengan agresif. Apalagi mereka membawa Hayabusa yang emang untuk di level yang kedua membutuhkan stun sampai nantinya Hayabusa tuh bisa di takedown. Makanya cepat mungkin kalau bisa sih benar-benar harus diamankan dari awal game agar mereka tidak kehilangan fasenya net. Karena kalau misalkan makin lama seperti yang di game pertama tadi, ini bakal makin lebih ke arah teman-teman dari tim BTK-nya yang bikin momentum. Yes, dan tampaknya di sini juga di era mid lane-nya, walaupun kita lihat dari kedua tim benar-benar tidak langsung commit untuk dapetin first blood-nya, dan bahkan di era bottom lane dari kedua hero Gear dan juga Victor yang masih sama-sama tidak mau rugi untuk dapetin semua XP-nya. Potato sudah level 4 dengan menggunakan Hayabusa-nya menuju ke arah turtle yang akan muncul di 7 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dan bahkan selamat rotasi datang Turtle yang masih muda. Yang masih muda karena kan masih menit 2. Benar, Turtle yang pertama. Dan bahkan betul, ini akan menjadi mungkin Turtle yang langsung saja di bait, ditarik. Yes, benar, oleh anak-anak BTK. Bahkan kita lihat juga tidak mau commit dan lebih memilih untuk dapetin purple buff terlebih dahulu. Menarik. Ini entah kenapa ya, melihat fasenya benar-benar pelan banget dan Adamir tuh selalu unggul sebenarnya dari segi laning phase melawan Fight Chicken, tapi ada aja cara dari Fight Chicken tuh yang membuat dia masih bisa farming dan bahkan mendapatkan itemization yang sebenarnya ia butuhkan untuk team fight. Dan ini yang bakal dibuat. Alright, dan bahkan Warfare Blast dibuka kembali langsung arm Brave Victor sekarang belakang Sheila. Again and again, berhasil ditutup pergerakannya. Bahkan di sisi lain, Gear, what are you doing? Terlalu nafsu dan bahkan lihat diketok untung belum benjol dari seorang Sheila. Yes, 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 benar sekali. Dan bahkan kita lihat juga di sini dari tim EVOS SG yang tampaknya mau bermain rusuka dan bahkan first blood baru diomongin. Malah justru mereka harus kehilangan nyawanya dan kehilangan momentumnya untuk dapetin satu turtle muda. Seperti yang dibilang sama Prop KB. Iya, entah kenapa kali ini dengan yang tadi pede banget juga loh. Ya. Iya. Gak ada retreat, pede banget loh. Makanya, tapi karena kan balik lagi, lihat dari Shark-nya. Dia ngendaliin banget sampai-sampai Potato juga gak sempat untuk mendekat ke arah sana. Padahal retreat-nya ada. Tidak ada Coach Shadow kayaknya atau agak sedikit ragu juga. Ya mungkin sudah disiapkan juga dari Shark-nya. Iya. Yes, mau nge-stun kalau misalkan sewaktu-waktu dari Hayabusa-nya muncul. Oke, Hayabusa is coming. Dari Brave Fighters masih bisa dihindari oleh seorang Victor atas pergerakan dari seorang Potato yang belum memiliki purple buff. Dan jangan lupa, Hayabusa sekarang ini juga udah lumayan sangat-sangat bergantung dengan adanya satu buah purple buff dan itemnya. Silakan Profesor. Iya, untuk sekarang bahkan sama-sama menuju ke arah War X, tapi perbedaannya Moba Zen akan lebih dominan ke arah Windtalker. Sama banget untuk dari segi itemization-nya, tapi di sisi lain Zia, dia mendapatkan satu Clock of Destiny dan malah menumbangkan ke arah Sheila. Ini menjadi kerugian awal, karena apa? Karena Sheila bahkan ini butuh banget yang namanya farming di awal game Ice Queen 1 secepat mungkin agar nantinya dia bisa meng-outplay dari seorang Varsha-nya.
Bukan hal yang cukup baik untuk kali ini dari tim EVOS. Ezila rotasi yang dilakukan. Potato is hit. Zia, shadow kill terkeluarkan. Masih ada chunk depan sana. Masih ada juga absorb damage. Dan bahkan diketok begitu saja. Untungnya masih bisa pulang. Satu kali ketokan miscalculate itu bahkan cukup berbahaya. Iya, kalau nggak bisa balik lagi ke bayangan belakangnya, itu akan sangat berbahaya untuk seorang Potato. Yang lagi-lagi ya, farmingnya tertinggal satu level dari seorang Roger yang benar-benar easy farm banget, well farm, nggak keganggu sama sekali. Dan bahkan kita lihat juga di detik 17 atau 17 detik lagi menuju ke arah turtle yang kedua. Dan bahkan ini sudah mulai di zoning shark yang langsung membuka di tengahnya. JBL yang terkenal di sana, Moba Zane mau maju atau tidak? Flicker yang mana? Masih ada satu I'm offended dan langsung like a post. Dan langsung dapetin satu point kill juga. Gear yang telah datang di tengahnya mencoba untuk mengincar ke satu orang tapi ayah busanya. Dan bahkan diamankan begitu saja oleh seorang Gear. Pasif masih nyala, maju ke arah depan. Victornya sekarang dan bahkan double kill naga dari anak-anak EVOS SG yang tiba-tiba datang walaupun telat. Tapi dapetin 2 point kill. Hantaman benda tumpul. Berhasil mendapatkan satu buah point tambahan. Tapi lihat. Point chicken. Fokus juga ada sebuah turretnya. Macro play again and again. Mau fokus objektif gaming. Dan bahkan di arah bottom lane. Belum bisa di cover. Sepertinya akan ada kehilangan turret di arah bottom lane. Kalau para pemain dari tim BTK tidak siap dengan sigap. Menuju ke arah bottom lane. Dari Brody. One last hit. Dar. Meletuk di arah bottom lane. Tapi balik lagi sih. Dapetin 2. Yang bahkan dari teman-teman BTK ini jadi keunggulan banget. Apalagi bisa dipanjangin loh dari segi laning phase di arah top lane. Kalau nanti Lordnya di menit ke-9 akan ada di bottom lane, ini bakal jadi keuntungan banget buat entah Victor atau bahkan Fight Chicken. Ketika dia mau mainin dari segi map, mereka unggul untuk split pushnya. Alright, alright. Tapi kali ini para pemain dari tim BTK, lihat mereka langsung melakukan rotasi. Sepertinya kali ini akan menjadi seorang Brody yang akan menjadi target utama dalam pencarian khusus dari tim BTK. Masih jauh sih. Dan kayaknya harus berhati-hati juga dari Brody yang benar-benar selalu memeluk turretnya di arah bottom lane. Dan seperti dugaan yang cermat sudah mulai terlihat juga. Coach Shadow sudah menempel. Tapi tampaknya langsung di cover begitu saja 4 orang dari anak-anak BTK. Dan lagi-lagi pertukaran lane di arah atas. Ultimate sudah digunakan dari Victor hanya untuk membersihkan dan mencicil saja ke arah seorang gearnya. Oke, tapi ternyata di sini lihat ada mata-mata dari seorang Shark berada di arah rumput mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Sheila. Lihat No Man on Blast kali ini flicker tadi gunakan informasi telah diberikan tandanya. Kali ini Sheila tidak ada informasi dan ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh seorang Victor untuk team fight nantinya. JPL depan sana Embodied belum dikeluarkan tapi Ward manipulasi again. Lihat shotgun diberikan ditutup begitu saja. Potato sekalipun tidak bisa menggunakan satu pun shadow kill dan bahkan tarik ulur pengkornet dan di cancel begitu saja ultimate-nya dari Fight Chicken. Tidak langsung hit yang darahnya sekarat dari seorang Sheila. Dan bahkan kita lihat juga untuk 8 detik lagi turtle yang ke 1, 2, ke 3 berarti. Akan segera muncul di Land of Dawn. Potato dapetin purple buff. Dan ini dia kamera dari Samsung Galaxy A52s 5G. Yang langsung menuju ke arah bottom lane. Lihat damage-nya. Menggunakan shotgun Wesker. Sakit walai. Alright, dan bahkan seperti kata Bung Cornet, dia tidak pernah lupa atas turtle ini. Benar-benar memiliki satu buah poin yang cukup baik dari BTK. Tapi lihat Gear di sana bakal coba masak tapi retribution on point. Mundur ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru. Gear gak boleh langsung memaksakan karena tidak ada follow up damage. Ward manipulasi sekalipun bakal bisa ditutup abis-abisan sama seorang Victor. Karena Victor is coming kali ini berbeda dengan team fight yang sebelumnya. Yes, yes, yes. Menuju ke arah tengah juga. Mencoba dapetin satu turret lagi. One more hit. Masih bisa cabut. Dan bahkan masih bisa untuk dibersihkan. Dan itu hanya 2 hit saja loh. Itu kalau misalkan dia masih bisa nge-reload. Mungkin bisa langsung hancur. Tapi langsung bersih. Iya, karena dash yang ia miliki itu kan otomatis nge-reload. Dan dia lebih memilih untuk mundur melewati tembok daripada nanti dia ngambil resiko. Dan sekarang Demon Hunter Sword on the way. Fight Chicken dia juga udah punya Dreadnought Armor. Jadi nggak bakal bisa ditumbangkan dengan cepat walaupun ada Shadow Kill atau bahkan ada satu Torn Apart Memory. Torn Apart Memory, hati-hati bakal ada ingatannya bakal dihilangkan kali ini. Tapi di sisi lain, goldnya ini cukup jauh loh kalau menurut gue pribadi. Dan Potato emang ini yang cuma bisa dia lakukan untuk sementara waktu sampai memiliki item-item yang capable, Profesor. Karena kalau tidak, dia memasangkan team fight dengan
beberapa player yang tidak menjadi salah atau dipaksa target, iya dimaksakan, itu nggak baik. Dan lihat langsung ada 6 menit flash, dapetin JPL, apakah dihilangkan shotgunnya, fokus ke arah turret, lihat ward manipulationnya itu benar-benar useless. Tapi burung dikejar sama naga, burungnya tertabrak, langsung ada kecelakaan tunggal, tapi ternyata para pemain dari tim BTK mereka mencoba untuk memaksakan satu poin tambahan. Lihat pot, lihat, hilang begitu saja, Victor di belakang sana memukul mundur dan membuat dua fight yang berbeda, Victor versus everybody. Wah. Wah, ini sih gila, man. BTK. Macro play. Bener, man. Ini gila yang dilakukan macro oleh anak-anak BTK ketika perang dilakukan di area bottom lane-nya. Follow up-nya yang dilakukan, bahkan lihat sih ya. Tas dengan stiker EVOS di atas kepalanya. Dapetin satu turret tambahan di arah bottom lane dan 9 tik lagi. Dan bahkan ini dia untuk Lord yang akan muncul dan mungkin di area mid lane yang bisa didapatkan. Cukup menarik ketika real world manipulation dibuka, dibalaskan lagi dengan Luminous Blaze plus adanya Feather Ice Strike. Ini benar-benar gokil banget sih setup fight yang dilakukan oleh anak-anak BTK. Dan lihat bagaimana Victor memecah belah. Plus fight chicken-nya juga datang. Jadi Victor nggak sendirian. Karena kalau misalkan tadi ada Amir masih mau melanjutkan dan Potato tiba-tiba shadow kill, itu fight chicken sudah siap dengan shotgun-nya. Dan apakah kali ini konsilnya akan berhasil? Untuk nge-geng ke arah Victor-nya. Prefactors-nya masih terlalu keras. Oh, satu versus lima dibalikan keadaannya. Lihat, lapu-lapu Minotaur Natalia. Oh, kali ini nabrak tembok. Kali ini flicker karena yang salah. Fancy. Tapi Victor baik timing. Kita lagi. Oh my god, Victor! Makro. Gak bisa berbuat banyak lagi. Oh, short. Wah, gila banyak banget. Satu limit keluar dan bakal silahkan sekarang. Lihat, mencoba untuk flank dari Zora. Roger-nya dikejar begitu saja. Dicakar. Selalu dicakar. Killing spree. Wow. Oh my god. Saja. Dapetin satu poin ketambahan. Double kill dari Bobasi. Dan tas. Dilakukan oleh dalam BTK. Dipancing kembali shadow kill. Dari ayam busanya. Dan menuju ke mid lane. Dapetin dua. Dan dia sore masih hidup. Tersisa dua orang saja. Dari anak-anak EVOS SG. Dan ini bisa tarik di ratonya. Terbuka bebas oleh anak-anak BTK-nya. Dan cermas. Ini bencana. Di top lane sana. Potato tidak ada satu pun. Oh my god. Shadow kill-nya tidak bisa. Lihat pergerakannya. Fokus ke arah turret-nya. Base-nya. Akankah BTK take the game? Tapi ternyata belum sampai di sini. Masih ada pertahanan DPL. Harus hilang begitu saja. Demon tahu besar. BTK from USA. Memukul mundur. EVOS SG ke lower bracket. BTK USA. Bloodthirsty King. Langsung memberikan permainan di last game-nya. Ditutup begitu saja. 3-1. Dan benar-benar sangat amat luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Team fight dan bahkan Victor lagi-lagi menjadi kuncinya. Ya kan? Ketika dia 1 melawan 4 membuang banyak banget source ultimate waktu.